ke arah makam ini di masjid dulu ke makam. Jadi teman-teman kalau kesini bisa naik becak atau enggak jalan kaki. Kalau jalan kaki ya lumayan jauh. Nggih, monggo. Masih dalam rangka wisata bersama Madin Nurul Huda mendampingi anak-anak Madin jalan kaki ke makamnya Bung Karno. Ya, simak kelanjutan videonya di channel ini. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan gak ketinggalan update video terbarunya. Ini rombongan dari Madrasah Diniyah Nurul Huda Patihan Rowo NU harga mati. Mas Dodi, Pak Amir. Sampai di depan pelataran makamnya Bung Karno. Ini fotonya, dan sebelah belakang saya ini museumnya. Kita nanti coba masuk ke museumnya dulu ya. Oke, silakan disimak terus. Pintu masuknya di sini. Masuknya gratis ya. Misi buku tamu dulu. Misi buku tamu. Jadi pintu masuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Tiga gitu. Ini isinya banyak lukisan-lukisan dari Bung Karno. Nah, ini siapa ya ini? Ida Ayu Nyoman Rai, ibundanya Bung Karno. Ibundanya Bung Karno. Ini maket lokasi latarannya makamnya Bung Karno seperti ini. Makamnya ada yang di sini, makamnya di sini. Nah, kita sekarang berada di dalam sini. Masih di depan. Kalau mau ke makam harus masuk dulu. Jadi di bukan apa ya, museum. Ini mata uang. Mulai masuk berasar. Ya berakhir. Koper bersejarah yang selalu ikut Bung Karno masuk keluar penjara. Ini selalu dibawa oleh beliau, Bung Karno.
Gong. Gong Kiai Jimat. Jadi banyak ya lukisan-lukisan dahulu di perpustakaan ini atau di museum ini. Ini maket-maketnya. Apa kira? Rumah pengasingan Bung Karno di Brastagi, Sumatera Utara. Seperti ini maketnya atau miniaturnya. Dulu Bung Karno sempat diasingkan di situ. Oke, teman-teman kalau kurang puas nonton video ini, kurang jelas, nanti bisa itu ya. Bisa datang langsung di telepon. Jadi di setiap tiang-tiangnya ini ada banner bergambarkan Insinyur Soekarno dengan kata-kata mutiara tertulis di bawahnya. Ini jalan menuju ke cungkup makam beliau. Di jalan dulu dari pintu masuk tadi, dari perpustakaan tadi masuk. Ini pengunjung yang mau masuk harus daftar dulu. Ini masuknya, oke, hitung. Pon. Ayo sabar. Kayak tali. Ucal. Dilarang makan, minum dan merokok. Harap tenang gitu, dilarang merokok. Jadi yang mau berziarah sana tempatnya. Itu makamnya di sana.
Bu, es, Bu. Ya, dimakan sini. Bungkus aja, Bu. Plastiknya, Bu. Es daun apa campur? Campur, Bu. Ini bisa? Iya. Berapa, Bu? Masuk, Bu. Tapi terus nyoba es dawet campur jenang. Kok kuning, Kak? Apa ini yang gue nombor? Normalnya aku lah. Buat kayak elek, 5.000 saja. Manis. Ber. Di sepanjang jalan menuju parkir atau sepanjang jalan keluar banyak kios atau stand. Stand menjual oleh-oleh makanan murah-murah. Ini ada yang 10.000, tiga macam, ada gelang aksesoris juga. Gong perdamaian. Bingung cahaya. Hello. Oke, itu tadi liputan di area makam Bung Karno. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, gimana perjalanan Caca Madin mendampingi anak-anak Madrasah Diniyah. Kalau ada yang kurang puas dengan videonya, silakan datang sendiri ke sini. Ke Blitar ya, ke Wame, Bro. Becake akeh. Lengah sakit serempet becak. Ampun, terima kasih. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di share ataupun komen, subscribe, gratis semua. Atau bisa request dibikinkan konten video di mana, insyaallah nanti ini diusahakan untuk dibuatkan. Oke, tak pulang dulu, nanti nggak tahu mampir kemana lagi. Terima kasih perhatiannya, tetap di channel Cacup Channel. Oke, terima kasih, salam.